DAP sebenarnya nak memerangkap orang Melayu dengan meletakkan calon wanita muda yang semua orang tahu ni. Tetapi pada saya, orang Melayu bukan mudah untuk diperangkap dengan apa yang mereka berikan sebagai calon di PRK Teluk Intan ini. Satu perkara yang penting ialah itu hanyalah suatu hipokrisi dalam DAP. Selama ini tidak pernah pun berlaku sedemikian rupa, ya. Jadi saya harap orang-orang Melayu menjadi pengundi dalam pilihan raya kecil di Teluk Intan ini. Hati-hati, jangan masuk dalam perangkap. Ini adalah yang boleh menjerat masa depan mereka. Kita memberikan satu calon yang berpengalaman, calon yang punya pendidikan, calon anak tempatan, calon yang menjadi presiden kepada parti gerakan seluruh Malaysia. Sebelum ini beliau bertanding tidak pernah atas tiket presiden parti, ya. Pada 5 bulan 5 2013 sebagai Susah Agong Parti Gerakan, ini kali pertama beliau bertanding atas tiket presiden, dan kita harap ia boleh menukar minda masyarakat Cina di Teluk Intan untuk memberikan seorang presiden satu parti peringkat nasional sebagai ahli parlimen mereka. Ia adalah suatu konsep adil yang diberikan oleh Barisan Nasional kerana masyarakat Cina pengundinya di sini 43%, Melayu 37%, ya. Oleh kerana itu kita akan berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan calon kita beroleh kejayaan.